Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang kuat-kuatan. Amin. Hari ini hari Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022. Saya, Pak Cip Trans Mafia, melalui channel YouTube Trans Mafia, ini berada di sungai Leisero, yang merupakan sungai yang seperti saluran besar, dan dilihat dari namanya tampaknya sungai ini pemberian atau dengan nama Jepang, Heishiro. Dan ini sungainya nggak besar, ada kemungkinan sungai ini memang diciptakan untuk membuat saluran yang cukup besar, yang informasinya bisa untuk saluran pertanian yang bisa mengairi sawah dan seterusnya. Nah, kita lihat suasananya, kita akan melakukan perjalanan mungkin sekitar 5 km atau lebih untuk melihat suasana sungai Heishiro ini di sisi utara jalan Nagum sampai ke Kosong. Kita lihat suasana. Terus kalian, ini sungai Heishiro yang kita lihat ini tampaknya sungainya tidak begitu besar dan airnya tampaknya tidak kalau di musim-musim penghujan terlalu airnya cukup lumayan dan bisa tinggi, dan beberapa waktu kalau pas musim penghujan ini sungai ini bisa meluap. Makanya di tempat ini sekarang seperti benteng di pinggir di sisi kiri kanan bahwa tidak longsor. Thank you.
kita sebenarnya bisa sampai di tempat kapan jalan-jalan bapak sekarang mulai di sini di bawah tempat tadi di sini ada di sebelah utara ada desa apa jalan sebelas seperti terlalu lewat nggak bisa berhenti tapi cukup bagus kita akan renah ke tablet supaya tidak jatuh. Ini kondisinya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang harus hati-hati. Jalan ini sangat apa? Sangat kencang anginnya. Dan suara di saya hanya cor biasa tapi cor beton juga kuat juga akan mudah nah di sebelah kanan jalan ke badan ibu sekalian itu kantor Bapak Dewan Panjatan yang dulu tempat ini masih ramai betul-betul kencang Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin kalau tidak terbiasa juga cukup berbahaya. Kita jalan terus Bapak Ibu sekalian untuk melihat sampai ke Bukbigal. Kita nanti mungkin bisa melihat berhenti sekitar kita lihat suasananya kita jalan pelan-pelan lagi karena betul-betul harus hati-hati kepada kita sekali ya. Thank you.
Bapak Ibu sekalian suasananya. Ini sungainya di sini airnya mengalir cukup banyak. Jadi sampai cukup panjang dan itu mengalir ke selatan sampai di Rizik sana informasinya. Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan ini terkait dengan apa? Sungai Hisero yang sungainya ini lurus dan ini kelihatannya ada kemungkinan ini dibangun di zaman Jepang karena nama sungai ini juga nama Jepang, Hisero. Dan ini tampaknya masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung pertanian, terutama di wilayah mana ya ini, Tayuban, di wilayah apa, Manjatan, dan juga mungkin di wilayah beberapa desa lain yang ada di sebelah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.